tahun 2002. Jadi udah masih terlalu udah pastinya Mbak, pastinya karena kan kita sudah coba kooperatif ya untuk istilahnya mengirikan lewat akun itu, tapi kayaknya tidak ada ikat baik seperti ini. Sebagai warga negara yang baik, mau nggak mau kita harus lapor dong. Istilahnya kita juga minta perlindungan hukum kan, istilahnya dari pihak yang berwajib. Alhamdulillah hari ini kita udah diterima sama unit SPKT untuk lakukan pelaporan. Kronologisnya yang pasti ya nge-DM di postingan-postingan Instagram ya dengan kata-kata yang kasar segala macam, dan sudah ngetek-ngetekin ke beberapa PH ya, PH di mana Ijong bernaung seperti itu. Pasti ada korelasinya kan, selain namanya apa itu kan mau nggak mau kita harus nama baik harus dijaga kan, tapi kalau udah mulai ngetek-ngetek ke pemberi kerja kan mau nggak mau tuh harus kita segera laporkan untuk mengklarifikasi ya bahwa apa yang ditunjukkan segala macam itu adalah tidak benar. Tapi akunnya ini akun public figure juga atau orang biasa? Kita kan nggak tahu mas, makanya kita melapor. Kalau kita tahu kan kita langsung cari ya. Gitu ya. Untuk saat ini kita fokus satu akun ya.